Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Allahumma aftah masami'a qalbi li zikrika warzuqni ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabika. Allahumma agnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa akrimni bi taqwa wa jamilni bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para santri yang saat ini sedang berada di rumahnya bersama keluarga, alhamdulillah semoga sehat semuanya dan tetap menjaga kesolehan. Senantiasa kita istiqomah mengabdi kepada Allah dan juga kepada para alumni dimanapun berada. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan penuh berkah insya Allah. Kita lanjutkan pengajian Kitab Riyadhus Shalihin, lanjutkan pengajian yang tempo hari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tumun nidaa faqulu kama yaqulul muazzinu. Muttafaq alaih. Kalau waktu kemarin kita membahas juga tidak berbeda pada hadis yang ini, itu menerangkan bahwa Rasulullah menyuruh kita menjawab muadzin dengan sebagaimana yang dikatakan oleh muadzin. Ini memang perintah Rasul. Manfaatnya bagi kita, ya kita sama-sama berzikir kepada Allah. Dan memang pada azan itu juga ada syahadatnya. Ada syahadatnya. Ini seperti adzan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, menjawab syahadat itu berarti kita sudah membersihkan diri dari pemurtadan. Siapa tahu ketika kita sedang canda atau sedang dengan teman-teman ya berkelakar atau apa saja, siapa tahu kita gelincir kepada kemurtadan itu. Baik murtad ucapan, juga murtad itikodan atau murtad fi'lan. Biasanya terjadi itu yang di luar kesadaran kita. Jadi ketika kita canda, siapa saja candanya akan agak berlebihan sehingga tergencir kepada murtad ucapan atau juga murtad i'tiqadiyah. Tekad kita ada tekad-tekad yang kurang baik. Ya, maka dengan demikian, kalau manusia ketika kita seorang mukmin ketika sedang murtad, nah dikhawatirkan ini ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Makanya seringkali ketika ada amaliyah-amaliyah yang bersifat ubudiyah, maka seringkali suka diawali dengan syahadatain. Itu menghilangkan kemurtadan-kemurtadan, baik itu murtad ucapan, i'tiqodan, atau fi'lan. Baik murtad ucapan, murtad itikad kita atau murtad perilaku kita.
itu tidak mustahil dalam kehidupan kita tergelincir ke sana. Makanya kita mewaspadai hal itu, seringkali kita mengawali hal-hal yang berhubungan masalah ubudiyah suka diawali dengan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Coba bayangkan orang mau nikah, kan suka oleh naib disuruh dulu ditanya dulu malah agamanya apa, sudah jelas orang muslim ya, cara ibadah syarat nikah juga kayak orang muslim, tapi enggak apa-apa, hanya yang jelas bahwa suka syahadat, suka disuruh bisa enggak syahadat, ya bisa ya, bisa mengaku umat Islam sih enggak bisa baca syahadat, tapi ada katanya akunya muslim tapi dirus syahadat malah komat, ya enggak apa-apalah, di komat juga ada syahadatnya. Tapi yang jelas bahwa ketika kita mau melaksanakan hal tertentu, seringkali suka disarankan coba baca dua syahadat dulu. Ini menghindari pemurtadan, karena ketika orang murtad ibadahnya bisa diterima oleh Allah. Nah, kita mau sholat nih, maka kita mau sholat baca dulu lah syahadat. Kalau kita biasanya tidak ilaha illallah syahadat dulu, kita misalnya sudah kebiasaannya langsung aja sholat, langsung aja niat, nah, maka di pada komat inilah atau pada adan itulah ada syahadatnya. Kita menjawab muazin sekaligus kita juga bisa membaca syahadat. Kita dapat pahala dari membaca, dari menjawab nida itu, menjawab yang adan itu juga kita secara otomatis kita bisa dibersihkan dari kemurtadan yang kemungkinan kita kejebak dalam hal-hal yang dianggap ya kata orang sudah mati piralah mukaha, tapi justru itulah yang jadi masalah dalam kehidupan, yang dianggap tidak seberapa. Kata orang Sunda, kabereyan mah tara ku cucuk sapi, pasti cucuk teri. Artinya bahwa hal yang kecil itu yang justru yang dianggap sepele oleh kita, malah justru itu yang bermasalah dalam kehidupan kita. Makanya kita harus benar-benar dalam hal ini mewaspadai hal tersebut. Maka dalam melaksanakan ubudiyah tertentu baca syahadat. Maka di sini ketika adzan dikumandangkan, ikuti itu, jawablah sebagaimana yang kata oleh muadzan, oleh muazin. Maka ketika muadzin mengatakan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita ikut. Termasuk dalam komat juga sama. Ketika komat Allahu akbar Allahu akbar, ikuti dah. Nah, ketika syahadat pas jelas bahwa kita membersihkan tekad kita, membersihkan itikad kita, membersihkan hati kita, membersihkan perilaku kita dari tadan. Maka ketika kita menjawab itu otomatis ganda pahalanya, dan sekaligus kita membersihkan diri dari kemurtadan, luar biasa. Ya, sebetulnya bagi kita banyak peluang, banyak keuntungan. Hanya kita mungkin tidak paham, tidak ngerti, atau memang kaslan. Saking nafsunya, saking setannya mengganggu kita, karena kita sering terlalu lama bersahabat dengan setan, maka kebiasaan bersama dia terbawa. Ketika ada adan, nggak mau menjawabnya. Sehingga kita otomatis tidak terbersihkan kalau ada kemurtadan dalam perilaku keseharian kita. Nah, itu diantaranya kenapa harus dijawab dengan ya banyak manfaatnya, terutama yang berhubungan dengan masalah kemurtadan. Kemudian yang selanjutnya dalam hadis ini ada hadis wa an Anasin radhiyallahu anhu, riwayat dari Anas radhiyallahu an, qala Anas berkata, kata Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ad-du'a la yuradu bainal azani wal iqamati, rawahu Abu Daud wa Tirmidzi. Kata Rasulullah bahwa doa itu tidak akan ditolak manakala berdoa bainal azani wal iqamati, di antara azan dan qomat. Jadi ketika azan, nah sebelum qomat kita mungkin azan salat sunat, nah masih ada waktu, berdoalah kepada Allah sebelum dikumandangkannya iqamah. Maka ketika itu kata Rasul, ad-du'a la yuradu bainal adzani wal iqamah, maka berdoa di waktu itu namanya saat ijabah, artinya doanya akan dikabulkan oleh Allah.
tidak tertolak doanya oleh Allah. Maka dengan demikian, ketika telah dikumandangkan adzan, tadi apalagi kita menjawab yang adanya, baca sholawat, baca doanya, Allahumma robba hadi dawati dan seterusnya, kemudian juga kita sholat sunat lagi. Nah, waktu-waktu menjelang dikumandangkannya iqamat, kita berdoa kepada Allah. Maka doa kita ini insya Allah dikabulkan Allah. Karena Rasul mengatakan bahwa doanya tidak akan tertolak. Luar biasa. Makanya, ya kalau nggak ngaji nggak ngerti pasti ini. Kalau Pak Santri, piraku. Kan udah dikasih tahu, kan disampaikan. Hanya tinggal mengamalkannya. Di rumah juga bisa mengamalkan ini. Di rumah kalian sudah ada azan, sudah terdengar suara adzan di masjid. Kalian bergegas ke masjid dan selama mendengarkan azan, kalian jawablah azan itu sebagaimana yang sudah kalian biasakan di pesantren. Nah, setelah sampai di masjid, setelah adzan, kalian juga bisa berdoa. La ilaha illallah, dijawablah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada selawatnya. Kemudian Allahumma robba hadi dawati tamah dan selanjutnya. Jadi santri udah bisa, piraku udah bisa. Ya, maka sekarang harus bisa deh. Cari bisa atau bisa insya Allah. Saya bisa-bisa, aku udah bisa, piraku udah bisa. Nah, kalau kita mencari bisa, ya bisalah. Kalau kita ngerti bahwa kita nggak bisa, maka bisa. Kenapa? Biasanya orang itu, orang yang tidak ngerti, nggak mau ngerti. Biasanya dia tidak tahu kalau dia tidak tahu, sehingga dia tidak pernah ingin tahu. Tidak berusaha untuk tahu. Akhirnya masalah, ya tidak tahulah. Untung-untungan, akhirnya juga ada ujungnya, so tahu dia. Nah, mendingan kita tahu, dia tidak tahu. Kita tahu, kita tidak tahu. Dia tahu kalau dia tidak tahu, sehingga pasti mencari tahu. Berusaha untuk tahu, akhirnya pasti tahu. Kita juga kalau, aduh ini belum bisa doanya nih. Ya kalau santri bisa-bisa, dah santri mah. Alumni kali yang sudah lama nih lupa kali, jadi ngejawab dan juga lupa, mungkin tertimbun dengan kesibukan, tertumbuk dengan kariwe. Maka sekaranglah kita gubahkan lagi, kita bangunkan lagi. Coba yang sudah baik dulu kita buka-buka lagi. Kalau sudah tertimbun sayang tuh. Jadi ilmunya kalau sudah tertimbun nggak dimanfaatkan, nggak diamalkan, sayang, nggak bermanfaat. Mending kalau nggak bermanfaat doang, ini kalau sudah melaknat na'udzubillah. Makanya para alumni terutama yang mungkin sudah lama akhirnya lupa, sekarang coba cari tahu lagi atau diingat-ingat lagi lah, insya Allah pasti bisa itu. Ini doain aja coba. Jadi ini coba kita tarik nih ini sarinya, bahwa ketika ada yang azan, jawablah azan sebagaimana yang disampaikan oleh azan. Allahu akbar, Allahu akbar, ucapkan. Kedua, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna. Di sini keuntungannya ganda. Samping kita, ini juga perintah Rasulullah nih. Kita menjawab ini dalam rangka beribadah kepada Allah, juga sekaligus membersihkan kemurtadan-kemurtadan yang ada pada jiwa raga kita. Bersih itu otomatis. Kemudian setelah itu ada sholawatnya, dibalas oleh Allah satu sholawat 10 kali kebaikan dari Allah, 10 rahmat dari Allah. Baca doa, nah, dengan doa itulah maka orang yang berdoa itu berhak mendapat syafaat dari Rasulullah. Luar biasa. Jadi dengan demikian ditambah lagi nih yang hadis yang ini, yang riwayatnya dari Abu Daud, mengatakan bahwa antara azan dan iqamah di sana ada saat ijabah. Artinya barang siapa yang berdoa kepada Allah, la yuradu, doanya tidak ditolak Allah oleh Allah, tidak tertolak oleh Allah, alias doanya insya Allah dikabulkan oleh Allah. Hanya tinggal doanya semata-mata karena Allah Ta'ala. Para hanti dan alumni yang berbahagia, alhamdulillah, kiranya itu saya yang sampaikan pada pengajian kali ini. Semoga kalian di rumah juga tetap jaga kesehatan, istiqomah dalam rangka beribadah kepada Allah, bantu orang tua, dan para alumni juga dimanapun berada, jangan lupa sholatnya dan ngajinya. Semoga kalian juga mendapatkan berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih.
Alhamdulillahirrabbilalamin ala kulli hali wa ni'mah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.